Halo sahabat sehat semua, jumpa lagi di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang inilah 3 makanan laut yang dapat membantu mengatasi kolesterol tinggi. Tonton video ini sampai habis ya. Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini, caranya dengan klik subscribe, like, and share. Aneka makanan laut seperti udang, cumi, dan kepiting sering dianggap sebagai biang keladi kolesterol tinggi. Oleh karena itu, orang-orang yang telah mengetahui dirinya memiliki kadar kolesterol yang tinggi biasanya menghindari makanan laut atau seafood. Padahal, justru ada beberapa jenis makanan laut yang bisa membantu Anda untuk mengatasi kolesterol tinggi. Makanan laut atau seafood memang identik dengan naiknya kadar kolesterol, tapi 3 jenis makanan laut ini justru bisa membantu mengatasi kolesterol tinggi. Mungkin ini saatnya Anda menghapusnya dari daftar makanan yang perlu dihindari. Sebab, ketiga jenis seafood atau makanan laut ini, jika dikonsumsi akan bermanfaat bagi penderita kolesterol tinggi. Lantas, makanan laut atau seafood apa saja ya yang bisa membantu mengatasi kolesterol tinggi? Berikut adalah 3 makanan laut atau seafood yang dapat membantu mengatasi kolesterol tinggi. Yang pertama adalah ikan salmon dan ikan tuna. Ikan salmon dan ikan tuna adalah 2 jenis ikan yang banyak mengandung omega-3, bukannya menyebabkan kolesterol tinggi. Omega-3 yang terkandung dalam 2 jenis ikan tersebut justru dapat menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL di dalam tubuh. Meskipun baik untuk dikonsumsi penderita kolesterol tinggi, tapi proses pengolahan ikan harus diperhatikan. Hindari menggoreng ikan karena cara memasak tersebut akan menghilangkan lebih dari 50% kandungan omega-3 di dalam ikan. Anda dapat mengolah ikan dengan cara dipanggang, dikukus, atau dijadikan sup. Untuk ikan salmon, jika Anda yakin kualitas ikannya sangat baik, mengkonsumsinya mentah ala sashimi atau pokeball juga baik untuk kesehatan. Yang kedua adalah kerang. Apakah Anda pencinta kerang? Melihat dari kandungan gizinya, kerang merupakan salah satu jenis makanan laut yang kaya akan kandungan vitamin B12, kalsium, zat besi, dan fosfor yang tinggi. Vitamin dan mineral memang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan sekaligus kesehatan tulang dan saraf. Apakah kerang mengandung kolesterol? Jawabannya adalah iya. Namun, berbagai studi menemukan bahwa kolesterol yang terkandung dalam kerang sulit diserap oleh usus, sehingga sebagian besar kolesterol dari kerang akan dikeluarkan oleh tubuh melalui feses. Berbeda dengan cara memakan ikan salmon, sebaiknya Anda tidak mengkonsumsi kerang yang tidak dimasak, sebab sebagian kerang mengandung bakteri Vibrio vilificus yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Cara terbaik memasak kerang adalah dengan mengukus atau merebusnya. Yang ketiga adalah udang dan lobster. Udang dan lobster adalah salah satu hidangan laut terfavorit karena rasanya yang lezat. Namun, baik udang maupun lobster sering dianggap sebagai penyebab kolesterol tinggi. Hal ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Mengapa demikian? Di satu sisi, udang dan lobster memang mengandung kolesterol. Namun di sisi lain, kedua makanan tersebut mengandung omega-3 yang tinggi. Omega-3 mampu menetralisir kolesterol jahat di dalam darah. Sebagai tambahan, udang dan lobster juga mengandung selenium dan zat besi yang cukup tinggi, di mana kedua mineral tersebut sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga sistem imunitas agar tidak mudah sakit. Namun, cara memasak udang dan lobster juga perlu diperhatikan, agar kolesterol tak makin banyak. Hindari mengkonsumsinya dengan cara digoreng. Merebus atau mengukusnya akan memberikan nutrisi yang lebih baik. Anda juga dapat menumisnya dengan minyak zaitun atau minyak bunga matahari. Nah, ternyata tidak semua makanan laut dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Namun, walaupun ketiga makanan laut yang disebutkan di atas kaya nutrisi dan bisa membantu mengatasi kolesterol tinggi, tapi jangan lengah dan tetap tahu batasan dalam mengkonsumsinya.
Agar tidak mengakibatkan kadar kolesterol melonjak, sebaiknya makanan laut ini dikonsumsi tak lebih dari 3 kali dalam seminggu dan porsinya tak lebih dari 150 gram. Selain itu, pastikan juga untuk mengolah makanan laut dengan tepat. Jangan lupa juga untuk rutin mengecek kadar kolesterol Anda. Nah, itulah tadi ulasan tentang 3 makanan laut yang dapat membantu mengatasi kolesterol tinggi. Yuk cegah kolesterol tinggi dengan selalu menjalankan pola hidup sehat dan pola makan yang sehat. Sekian informasi dari Sahabat Kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.